Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki, saya orang tua murid atas nama Muhammad Raka dari kelas B3. Menurut pandangan saya mengenai KBTK Budi Mulia 2 Pandiansari, ya saya mungkin hampir satu semester ini menemani anak saya sekolah di sini. Jadi kesan pertama saya kita masuk ke gedungnya, saya lihat memang cukup megah dan mungkin fasilitas juga buat saya sudah baik sekali untuk perkembangan anak. Kemudian yang kedua untuk sistem pembelajaran, ya terutama di masa pandemi COVID-19 ini, memang di mana semua lini mungkin juga semua beralih dari sistem tatap muka kemudian menjadi sistem online gitu. Jadi menurut saya untuk sistem pembelajaran online yang diterapkan oleh KBTK Budi Mulia 2 Pandiansari ini cukup efektif buat perkembangan anak, ya. Kalau saya lihat dari mulai pelajaran mengenai calistungnya, kemudian juga online meeting yang digelar untuk setiap murid di semua murid dalam satu waktu juga cukup efektif. Kemudian juga untuk kegiatan lainnya seperti aktivitas yang tiap hari di-share oleh bu guru itu juga cukup baik bisa diikuti oleh anak murid. Kemudian juga cukup bisa membuat perkembangan anak juga menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga yang paling menarik di sini adalah program Montessori kelasnya. Itu juga buat saya itu cukup menambah perkembangan buat anak saya. Seperti itu. Ya, sekian testimoni dari saya. Semoga KBTK Budi Mulia 2 Pandiansari semakin maju, semakin aman dan efektif untuk pembelajaran siswa-siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.